Jakarta, SD 10. Selasa 11 Februari 2020. 1, 2, 3. Aku percaya kamu. Lagi kangen adikku. Selasa 11 Februari 2020.
Randy, Indra, Salman, Jevanya, Prabu, Rafi, Valen, Aldi, Handoko, Alif, Akbar, Saru. Putri, Salsa, Adinda, Abdal, Alvino, ibunya Cantika, Dani, Rajik, Rajik, Jaki, Cantika, Dinda, Adel, Adel, Raisa, Sumaya, Mita, Misha, 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 Mita, Kesi, Revina, Kansa, Aninda, mamanya, mamanya Mita, Grace. Oke, inilah kebahagiaan mereka jalan-jalan Ghost to Mustafa Bandara dan Mona. Dani, hai. Jogetnya Prabu, Siapa? Alvino, Raffi, Prabu, Handoko, Ali. Oke, see you and bye bye. Jogetnya Tur kelas 4A SD Cer 10 11 Februari 2020. Mana suaranya? Terima kasih.
SDN 110 Jakarta Timur 11 Februari 2020 hari Selasa. Gak percuma gurunya bisa bahasa Inggris. Say hello, bye bye. Anak muridnya jago bahasa Inggris. Kita masuk ke ruang senjata Satria Mandala, Museum Satria Mandala Jakarta. Selasa 11 Februari 2020. SDN Cerata 10. Nih. Peng. Zaman dulu. Yang sudah rusak. Ini rudal. Ini rudal torpedo stem Rusia. Torpedo stem Rusia. Terbuat dari besi yang sebal. Tuh, bunyi. Sebal. Ini jenis-jenis senjata berat TNI. Jenis-jenis pistol zaman dulu.
Basoka. Ini Basoka. Basoka. Kemudian ini senjata-senjata otomatis yang jaraknya, ya. Pak, ini Pak, Basoka. Ya. Ini jarak tembaknya ya, ada yang ya 1 meter per menit, ya. 1110 peluru per menit. Jaraknya 300 meter. Ini ada ya. Ada sampai 500 meter ya ini. Nah, ini ya sudah termasuk senjata-senjata modern atau canggih, ya. Kemudian ya, ini Basoka. Jaraknya 200 sampai 300. Nah, ini pistol isyarat atau pistol asap. Ya. Kalau kita menandakan musuh keberadaannya ada di mana, bisa dengan menggunakan pistol ini. Oh, kita teman kita ada pistol merah harus mendekat. Atau kita mau menghindari musuh sudah keteter, kita tapi susah lewat. Nah, diledakkan dulu dengan pistol asap. Kalau sudah asapnya banyak, kita lari, ya, pindah tempat. Nah, gitu ya. Kita lanjut lagi. Boleh dipegang, tapi nggak boleh dinaikin. Habis ini selesai dari perlengkapan peralatan senjata, inilah ranjau laut seperti gambarnya. Kita masuk ke arah keluar, masuk ke pesawat tempur. Kita bangunnya ke arah belakang. Di sini adalah pesawat-pesawat tempur TNI. Kemudian ini adalah panser buatan Indonesia, ya ini ya. Ini untuk pengangkutan tentara yang lengkap senjata. Di atas ini digandeng ya sama rel apa sama kereta api ya. Kemudian ini kendaraannya Jenderal M. Yusuf ya, ini pernah ditembak juga di pintu sebelah kanannya, belakang ya. Kemudian ini ya, pertama kita tidak kawan ini jangan dibukain. Pak, kayak di itu ya, pokoknya ini, Pak. Oh iya, si. Ikutin pemandunya aja, jangan kemana-mana. Dari badannya kanan kiri, kemudian juga ada dari jarinya, kemudian dari perutnya juga ya ada bom untuk dijatuhkan ya. Ini pesawat lengkap persenjataannya ya, karena ini sudah modern dan canggih ya.
Michelle buatan Amerika. Ya, sudah. Kalau sudah kita ke pesawat Jepang Cureng yang dirampas oleh tentara kita ini ya, yang nomor 2. Bapak Ruto. 1 2. Pesawat Cureng buatan tahun 2. 1 2 3. Maaf, Bapak. Bapak kelima. Ganteng. Pak Ella, setiap saya baru nomor aja pasti disukai. Sama. Baru di pecahan Jepang di Korea juga ya. Jepang di Korea. Nah, ini pecahan nanti pemburu. Pemburu mencari musuh. Nah, ini ya. Kemudian juga ke pesawat Amerika, Mustang. Ya, ini yang ada giginya. Ya. Nah, pesawat yang ada giginya, Mustang. Ya. Ditulisnya Mustang. Ya. Nah, pesawat ini buatan Amerika. Mustang. Ya, pesawat tempur. Ya. Makanya pelurunya ada di... Ya, ada di sayap sayapnya. Ya. Ini untuk melepaskan peluru, ya, dipakai ketopan otomatis dari depan. Depan dari atas oleh pilot. Nah, pesawat ini yang membuatnya Amerika juga sudah tidak punya. Makanya waktu berkunjung ke sini, dia mau ya untuk dibeli kembali 2 miliar. Ya, tidak diberikan ya ini ya. Coba foto. Kita lanjut ini pesawat Garmin. Coba. Ya, bukan kota. Ya, yang punya ini angkatan laut. Ya, ini pesawat anti kapal selam. Aslinya ini. Ini anti kapal selam ya ini ya. Garmin. Ya. Tengah aja kita lanjut lagi ke pesawat tempur yang lainnya. Ya, kita spektakuler ya. SDN Cerai 10 kelas KPA 11 Februari 2020 Gostu Satria Mandala and Mona. Oke. Lihat gayanya mereka. Oke. Mau lagi nggak jalan-jalan kayak gini? Mau lagi nggak? Senang nggak? Senang. Tapi jangan dorong-dorong, jangan dorong-dorong. Bye.
Lihatlah keceriaan mereka jalan-jalan. Oke. Jalan-jalan ke Museum Satria Mandala dan Monas SDN Ciracas 10 kelas 4A hari Selasa 11 Februari 2020. Nih, Bapak sorot satu-satu ya. Hai. Hai, hai, say hi. Hai. Siapa yang di bawah? Hai. Dani. Hai. Ini video, video. Siapa dia, Pak? Ini Dinda. Salsa. Putri. Randy. Orang tuanya Cantika. Alvino, Hase, halo. Akbar. Alip. Ini Indra, Salman buka biar kelihatan. Oke. Okay. Sarul, Rajik, Alif, Randy, Rapi, Malen, Randy, Jevanya, Handoko. Oke. Okay. Aldi, Rabu. Senang gak jalan-jalannya? Masih mau nggak jalan-jalannya? Masih. Ya. Ya. Oke, coba kelas 4A. Sekali lagi kelas 4A. Oke. Jeliannya apa? Satu, dua, tiga. Kelas 4A. Hebat bintang luar.
Oke. Sampai. Oke. Sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya. Kita sampai ketemu lagi di Monas dan Satria Mandala. Say hello, bye bye. Kelas 4A SD 10. Lihatlah kepintaran mereka menyanyi bahasa Inggris. Oke. Bostu Monas and Satria Mandala. Selasa 11 Februari 2020. Keren-keren bahasa Inggrisnya. Gak percuma gurunya Mr. Rona. Minta malu-malu, apa nih, siapa namanya Misa? Minta sih, halo Sumaya, Raisa, Adel. Oke, keren, kelas 4A bahasa Inggrisnya. Oke, amazing. Amazing. Yeay.